Apa ini teman-teman? Hello neighbor, welcome to Alpha 3. Oh, hello neighbor, sudah ada updatean terbaru. Oh my god, seperti apakah hello neighbor yang kali ini? Tetap dengan mobil yang satu ini dan udah ada orangnya. Yes baby, gitu dong, ada improvement. Oke, kita akan lihat teman-teman rumahnya si tetangga bapaknya itu. Oh, rumahnya makin gede bro. Oh my god, rumahnya gede banget. Hello neighbor Alpha 3, let's we play the game guys. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua si Miau. Kali ini gua akan melanjutkan Hello Neighbor Alpha ketiga kita. Dan seperti yang kalian lihat di depan sana teman-teman, rumah bapaknya semakin aneh dan semakin besar. Gua gak tahu teman-teman apa isi di dalam rumahnya dia, tapi kemana kasih bapaknya. Dan gua mau lihat rumah gua teman-teman di belakang sini. Sepertinya ya fine lah, kalau gua punya rumah seperti ini ya gak apa-apa lah. Ngapain gua harus masuk ke tempatnya bapaknya. BTW ini kok gelap sekali ya teman-teman, gak seperti Hello Neighbor sebelumnya. Oh my god, ada kilat. Angin di sini ternyata besar sekali. Akan terjadi tornado. Oke, teman-teman, kita sudah berada di depan rumahnya bapake. Dan ternyata bapakenya lagi kemana bapakenya? Bapake, gua masuk ke rumah lo ya bapake. Teman-teman, kita lihat sedikit di rumahnya bapake ini ada apa? Ada kulkas sepertinya. Oke, di kulkasnya tidak ada apa-apa, cuma ada milk. Dan mari cepat teman-teman, kita melihat. Gua mau mencari senter mungkin karena di rumah ini terlalu gelap. Tapi ternyata tidak ada senter di sini. Oh my god. Terus apa yang harus gua temuin di sini, bro? Nggak ada apa-apa di sini teman-teman. Oh my god, dimanakah bapaknya? Oh my god, jangan sampai bapaknya ngagetin gua aja. Halo bapaknya. Oh, gua bisa sembunyi di sini teman-teman. Oke, nice. Gua mau cari center tapi centernya gua nggak tahu ada di mana. Oh, ini dia center. Kok gua lempar centernya, ambil centernya lagi. Nah, akhirnya teman-teman, gue bisa mendapatkan center di sini. Ternyata ada center di sini. Oke lah, kalau begitu teman-teman, sekalian sekarang gue mau jalan-jalan sedikit. BTW ini bapakenya di mana ya? Tumben-tumbennya bapakenya nggak ada di sini teman-teman. Oh my god. Oke, kosong semuanya. Mari kita coba masuk ke pintu yang. Ternyata bapaknya ada di WC, ada di toilet. Astaga, gue kaget dong. Dari tadi gue nyariin bapaknya gak ada, ternyata dia lagi pipis teman-teman. Kurang ajar. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting gue udah mendapatkan senter di sini dan gue akan coba untuk keliling rumah dia terlebih dahulu. Oke, kita akan home tour. Wow, bapaknya ada di belakang gue teman-teman. Gue harus ngapain ini? Oh my god. Jangan sampai dia tangkap gue. Lu, apaan itu bro? Oke, kita akan pergi dari sini. Tidak, kanan kiri, jinsek. Oke, dia di belakang gue dan gue hampir aja kena. Kasihan ya lu bapaknya. Wah, dia ngelemparin apaan teman-teman? Kok tiba-tiba dia ngelemparin something sih? Hei, bapaknya. Ya, bapaknya stuck. Seriously? Bapaknya stuck? Di sini teman-teman bapaknya stuck dan gua bebas berkeliaran di rumah dia sekarang. Yuk, mari. Tinggal di situ ya bapaknya, jangan kemana-mana. Gua nggak tahu kenapa teman-teman, tapi Miao Au selalu beruntung kalau bermain Hello Neighbor ini. Gua nggak tahu bro kenapa. Warna hijau. Apa yang terjadi kalau ada warna hijau di sini? Ada banyak glue. Dari tadi dia ngelemparin glue teman-teman. Kalau misalnya gua kena putih-putih glue-nya, maka gua akan lambat jalannya. Oke. Enggak, gue gak mau ngintip, gue mau ambil ini. Oke, sip, gue bisa buka. Ini adalah backdoor. Oke, ini dia. Terus ada apa lagi di sini teman-teman? Gue gak. Pintu ini terkunci. Oke, gue cek dulu tempat yang lain. Ada apa lagi di sini ya teman-teman? Interesting, gue tinggal buka ini. Wah, sungguh beruntung ya Miao Au di sini. Dia di mana teman-teman? Enggak kan? Enggak ada di mana-mana kan? Oke, gue buka ini. Bisa dibuka. Bisa terbuka teman-teman. Gua hanya keliling-keliling doang. Baiklah kalau begitu. Ini ada bear trap. Gua akan coba untuk mengambil bear trapnya. Gak bisa bro. Kalau misalnya gua lempar ke sini, bisa bro. Oke, nice. Sekarang teman-teman, ada apakah di dalam sini? Tidak ada apa-apa sih. Ada center lagi. Ternyata ada center 2 di sini teman-teman. Oke, gua akan coba buka di sini. Mannequin. Ada mannequin di sini teman-teman. Terus ada apa lagi ya di sini teman-teman? Ini udah. Oh my god, dia lolos teman-teman. Gua harus gimana ini? Ya. Gua stuck. Gua akan pergi dulu teman-teman. Ternyata dia enggak ke-stuck. Dia teman-teman
Paman bisa berhasil untuk loloskan diri. Oh my god, panik.com gua teman-teman. Woo! Ya udah, gua akan coba ke kanan sini. Tadi kan gua udah lihat dari sebelah kiri. Sekarang gua akan coba ke kanan sini. Wow, rumah dia besar sekali dan weird abis, aneh banget teman-teman. Ada apa lagi sih di belakang sini? Kayaknya udah enggak ada apa-apa lagi sih. Tuh, ini box, tumpukan box semuanya. Terus gua harus ngapain? I don't know. Oh my god. Oh my god. Oh, itu dia. Itu dia. Oh, gua kena glue. Kita akan lari dari sini, teman-teman. Kita akan mengulangi lagi. Zigzag. Come on, Meow. You can do it. Bisa enggak dia stuck lagi? Oh, enggak. Kali ini dia berputar. Oh, pintar sekali. Aduh, gua kena glue lagi, teman-teman. Sial. Hello Neighbor Alpha ketiga sudah semakin susah. Padahal tadi dia udah stuck dan gue udah enak enjoy banget untuk keliling-keliling ke rumahnya dia, teman-teman. Udah dong. Teman-teman, bapak kayaknya galak yang di sini, teman-teman. Gak bisa lihat gue sedikit langsung dikejar gue. Dah, lu stuck situ aja bisa gak lu? Oke, teman-teman, dia ngeliatin gue. Lu jangan berani-berani masuk ke rumah gue lagi. Mau gue kasih lem lu, Oke, teman-teman, gue udah di dalam rumahnya kembali dan gue mau pengen masuk ke sini supaya langsung melihat ada apakah di sini. Gue penasaran banget, teman-teman. Out of order. Kenapa out of order? What is this? Kita sudah sampai ke lantai 2. Oh my god, ini adalah lantai 2 kita. Oke, gue bisa ke lantai 3 dan ternyata ada gembok berwarna biru di sini, teman-teman. Gue nggak bisa buka gemboknya, bro. Hah? Hey, siapa di situ? Mari kita kintip. Ada siapa tadi di situ ya? Ngetok-ngetok ya? Ada orang kah? Gua nggak tahu, teman-teman. Gua nggak bisa lihat apa-apa di sini. Oh my god, gelap sekali. Tuh ada orang yang ngetok-ngetok di situ, teman-teman. Tapi gua nggak tahu itu siapa. Oh, gua harus lewat ke sini kah? Ini ada glue. Dan gimana caranya gua lewat ke sini, teman-teman? I don't know. Oh my god, dia lagi nonton TV. Gua mendengarkan ada seseorang yang lagi menonton TV. Oh, ada pintu sebelah situ, teman-teman. Gua akan coba ke situ. Bisa nggak? Stuck, teman-teman. Aduh, gua nggak bisa lewat ke situ. Ha! Oke, bisa, bro. Terbuka. Oh my god. Bunyi gledeknya, bro. Seram sekali. Apaan ini? Teman-teman, apaan ini? Tiba-tiba berwarna ungu. Oh my god. Manekin, apa yang kamu perbuat di sini? Gua ambil dulu ini. Oke, gua akan buka ini. Oh, pintu. Gue menemukan pintu kembali, teman-teman. Sekarang gue harus mencari kunci berwarna biru. Karena gue harus mencari kartu dan juga linggis untuk membuka pintu yang ada di depan sana, teman-teman. Sepertinya ada satu. Tunggu dulu, kemana? Ini? Oke, ada satu tuh. Lo. Keperangkap gue, teman-teman. Oh my god, please, pergi. Oh my god, lama sekali perangkapnya. Oke, sip. Sudah. Ini juga ada perangkap, teman-teman. Wow. Gua harus ngapain ini? Gua lupa loh, teman-teman. Gua harus ngapain? Terus si bapaknya ada di mana lagi? Ini benar-benar berbahaya kalau gua nggak bisa lihat si bapaknya ini. Oh, ada pintu di sini. Missy, oh my god, ada orang. Bapaknya di mana? Wah, bapaknya dari depan, teman-teman. Kurang ajar. Gua ketawa lagi. Sial. Oke, teman-teman, gua akan coba untuk membuang kursi yang satu ini dan kursi yang satu ini supaya inventory gue kosong dan gue pengen banget untuk naik ke atas. Aduh, ada si bapake lagi tadi di situ, teman-teman. Pokoknya gue pengen dapetin kunci berwarna biru. Misi gue adalah mendapatkan kunci berwarna biru, tapi gue nggak tahu nyarinya dari mana. Oh my god. Oke, gue akan coba masuk lagi, teman-teman, ke sini. Wow, kaget gue. Oh my god, no bapake, no. Iya lu. Yes. Oh, hampir aja gue kena. Yeah. Oh, jantungan gue, teman-teman, hampir aja si bapaknya nangkap gue. Nggak apa-apa juga sih si bapaknya nangkap gue. Cuma ya gue nggak mau, teman-teman, ditangkap sama bapaknya di sini. Oke, si bapaknya sudah pergi, teman-teman. Mari kita masuk ke pintu dari depan dan kita akan pergi ke tangga. Sepertinya gue mempunyai suatu cara, teman-teman. Karena di sini ada gap, maka gue akan pergi ke gap tersebut. Wow, bisa, teman-teman. Ternyata bisa. Gue bisa memanjat. Oke. Mantap sekali, gue bisa manjat di sini, teman-teman. Dan gue udah sampai ke lantai 2. Oh my god, what is this, bro? Apa ini? Coba gue open. What is this? Gue nggak tahu, teman-teman. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada yang terjadi. Oke, gue akan buka pintu yang satu ini. Oh,
pintunya mau kemana ini teman-teman? Gua nggak tahu loh pintunya mau kemana. Sepertinya kalau gua jatuh ke situ teman-teman, gua harus ngulangin lagi. Oke, gua akan lurus lagi. Di sini banyak mata Illuminati ternyata. Wow. Oke, gua buka. Nggak bisa terbuka. Di sini nggak bisa terbuka. Ada satu kunci lagi. Berwarna emas. Kunci berwarna emas dan kunci berwarna biru. Oh my god, gua dapat dari mana lagi itu dua kunci teman-teman? Teman-teman, di sini ada suatu jalan. Gua pengen banget untuk lihat ke jalan tersebut. Kalau di kanan enggak ada jalan, kalau di kiri ada jalan. Oke, mari kita pergi ke situ. Jatuh lagi gua. Oh my god, bapak kayaknya ketahuan kalau gua ada di sini dan kita akan lari terlebih dahulu karena gua enggak mau ketangkap sama bapak kayaknya. Oke, sip. Oh, aman. Oh, bapak kayaknya ada di situ, teman-teman. Bapak kayaknya ada di situ. Bisa ngejar enggak dia? Gua enggak tahu teman-teman bapak kayaknya ada di mana. Oh my god. Oh, gimana dia? Oh, itu dia. Oke, kita akan pergi dari sini. Lompat. Aduh, ketangkep terlebih dahulu teman-teman. Kurang ajar nih bapaknya. Sekarang gua mau coba lagi teman-teman untuk lompat ke situ. Wow, aduh gak bisa lagi teman-teman. Gua harus ngulang lagi deh. Ya gak bisa lagi loh, susah banget loh lompat. Gak bisa loh, susah sekali teman-teman. Maju ke sini dan gak bisa. Udahlah, gue gak tahu lah mau ngomong apa teman-teman. Yes, bisa akhirnya teman-teman. Bisa, ada yang terjadi. Hey, what is that bro? Oh my god, ada something di dalam sana. Kunci warna biru. Tapi gue berhasil teman-teman. Berhasil menyeberangi. Oh my god, tapi gimana caranya gue mengambil kunci yang warna biru tersebut? Teman-teman, sepertinya gue harus mendapatkan magnet. Di alpha kedua ada magnet, tapi di sini gue gak tahu magnetnya ada di mana teman-teman. Oke teman-teman, katanya magnet ada di luar sini dan setelah gue mencari gue mendapatkan magnet. Oh, sini kamu magnet. Yes, gue mendapatkan magnet teman-teman dan sekarang kita akan mengambil kunci yang ada di atas sini. Teman-teman, kita akan coba untuk lompat ke sana dan tidak bisa berhasil kembali. Oh my god. Teman-teman, gue harus ngulangin ini berapa kali sih sampai bisa nyebrang lagi ke depan sana? Oke. Bisa berhasil. Sekarang teman-teman kita akan mengambil kunci tersebut. Yes. Yes, gue mendapatkan kunci teman-teman berwarna biru. Kalau nggak salah kunci berwarna birunya buat ke atas. Oke, gue akan coba aja. Itu bapaknya menghilang loh teman-teman. Gue nggak ngelihat bapaknya sama sekali. Tapi ya baguslah, bapaknya nggak perlu ada di sini teman-teman karena gue mau membuka kunci warna biru di sini. Hey, gue nggak bisa lihat apa-apa. Oke, ini dia kuncinya. Iya, tunggu sebentar. Gue buka nih. Nah, ada apaan sih di sini? Ya elah, ada manekin doang di sini. Oke, gue akan tutup dulu pintunya. Sip, supaya bapaknya nggak tahu kalau gue ada di atas sini teman-teman. Oh my god, apalagi di sini? What? Ada pintu di atas sini teman-teman? Ngapain pintu di atas sini? Ada sesuatu yang terjatuh dan di sini ada hop. Ya mati teman-teman, TV-nya nggak bisa nyala. Oke, apalagi yang ada di sini? I'm sorry. Apaan ini teman-teman? Hop. What is this? I don't know. What is that, bro? Gua nggak tahu teman-teman apa yang terjadi di sini. Apakah ini teman-teman? Ini ruangan apa lagi, bro? Terus gua harus ngapain teman-teman? Gua harus turun ke bawah sini kah? Tapi semoga tidak ada bapaknya di bawah sini. Oke. Okay. Ada ruangan rahasia di sini teman-teman. Gua ambil dulu. Hap. Tempat apa ini, bro? Oh my god. Ada jeruji di sini. Tapi gua nggak tahu. Waduh. Ada pintu lagi bro, nggak tahu itu pintunya mengarah kemana. Ini di atas di lantai 2. Baiklah, gue sudah sampai di lantai 2 sini teman-teman. Ini gue nggak bisa buka ya? Bisa gue buka teman-teman. Tapi ada apa di atas itu? Hey, yo, what's up? Gak ada apa-apa sepertinya teman-teman. Ada apa lagi di sini ya? Nggak ada apa-apa lagi di sini teman-teman. Pintunya satu ini juga terkunci. Terus gue harus ngapain dong? Ada pintu lagi. Oh my god, pintu kemana lagi ya teman-teman? Pintu ke bawah sini, oke. Baiklah teman-teman, untuk episode Hello Neighbor sampai di sini dulu. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan misi kita selanjutnya adalah keluar ke arah sini teman-teman. Gue bisa keluar ke arah sini dan di sini ada tangga untuk ke atas lagi teman-teman. Gue udah penasaran banget untuk ke atas sana dan gue nggak tahu teman-teman ini apa yang akan terjadi. Pokoknya next misi gue untuk menemukan kunci yang berwarna emas. Habis itu teman-teman,
gue pengen banget untuk membuka ruangan rahasianya si Bapake. Di next episode semoga aja udah bisa teman-teman gue melakukan semua itu. Ya udah, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Sampai jumpa di next video of Hello Neighbor Alpha ketiga. Dadah!